Kepindahan Jadon Sancho ke Manchester United akan segera diresmikan. Sang winger dilaporkan sudah menjalani tes medis, sehingga transfernya akan segera diumumkan. Sancho sudah lama menjadi incaran Manchester United. Sang winger merupakan pemain yang sangat diidam-idamkan oleh Gunnar Solskjaer untuk memperkuat lini serangnya. Break by break, I built these walls, now I know that I am strong. Sebelumnya, Manchester United akhirnya mengumumkan keberhasilan mereka merekrut Jadon Sancho. Sang winger resmi ditebus dari Borussia Dortmund dengan bayaran sekitar 90 juta euro. Sky Sports melaporkan bahwa transfer Sancho segera disahkan karena sang winger telah menjalani tes medis di MU. Menurut laporan tersebut, Sancho langsung merapat ke MU setelah ia selesai bertugas bersama timnas Inggris di ajang Euro 2020. Myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. Winger 20 tahun itu dilaporkan menjalani tes medis dengan lancar dan tidak menemui kendala berarti. Setelah menjalani tes medis, Sancho dilaporkan sudah melakukan sesi pemotretan untuk perkenalannya sebagai pemain MU. Dan mereka kini tinggal menunggu perkenalan Sancho yang diperkirakan jatuh pada hari Rabu. Setelah proses ini selesai, Sancho diberi waktu libur selama 3 minggu untuk refreshing sebelum bergabung dengan pramusim Setan Merah. In the team, obviously, is a fantastic player. And obviously, we've got to push for more. We need the trophies to be winning, and that's what we are. That's our aim. Menurut rumor yang beredar, Jadon Sancho sudah meminta nomor punggung di MU. Ia dikabarkan ingin mengenakan nomor 7 yang saat ini dipakai oleh Edinson Cavani. Myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I unravel. Brick by brick, I gimana tuh bloggers? Aduh, pasti cepet ya. Dan aku karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,